Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan berkampanye dalam pemilu 2024. Kepala negara juga mengajak seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu minggu depan. Saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Terima kasih, Pak.